Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin. Al-Fatihi lima ukhli wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adhim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang kami muliakan, para alim ulama, para kiai sepuh, bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Rama Kiai Haji Muhammad Husaini beserta keluarga yang senantiasa kita nantikan fatwa serta nasihat dan barokah doanya. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan, segenap pengurus Majelis Taklim Al-Khair wal Barakah, yang kami hormati panitia penyelenggara peringatan memperingati Tahun Baru Hijriah 1442 Hijriah, serta yang kami banggakan hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kesehatan dan kenikmatan kepada kita hingga kita bisa berkumpul, bermuajah, bertatap muka menjadi satu padu di majelis yang insya Allah penuh barakah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya salawat ma'asalam senantiasa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang cinta kepada beliau, mahabbah kepada beliau, mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada malam hari ini kita dipertemukan duduk bersama dalam majelis yang sama, di langit yang sama, tentunya dengan niat dan doa pula yang insya Allah yang sama pula. Hadirin hadirat yang berbahagia, adik-adikku yang aku cintai, yang aku banggakan, mbak-mbak, kang-kang, ustadz, ustadzah, pada kesempatan kali ini perkenankan kami dari kelompok satu untuk menjelaskan mengenai apa itu hijrah. Tadi telah kita simak bersama Nadhom Aqidatul Awam yang tadi di mana dijelaskan, hafal mboten nadhomannya? Hafal? Maulidu bimakatul amina wafatul bitaybatil madinah waqabla hijratin nabil isra mimma katil lalikut siyudra. Oh ade. Oke, dari nadam tersebut mengisahkan kita pada salah satu cerita yang amat teramat sangat mengenang bagi diri kita semua, yaitu kaum muslimin muslimat, adalah sebuah kebebasan, sebuah kemerdekaan,
dari Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu cerita apa? Cerita apa? Cerita hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Cerita ini memberikan hikmah kepada kita semua untuk apa? Untuk berhijrah. Bukan hanya berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, akan tetapi hijrah dari sesuatu yang buruk menjadi yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Waman hijratuhu ilallah wa rasulihi waman hijratuhu ilallah wa rasulihi waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awim ra'atin yang kibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala sesuatu perbuatan itu berdasarkan pada niatnya. Dan seseorang itu akan mendapatkan sesuatu itu apa yang diniatkan. Ada sebuah kisah. Pada saat itu hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang hijrahnya itu bukan karena Allah dan Rasulullah, akan tetapi karena melihat sosok perempuan yang dicintainya itu ikut berhijrah. Mungkin di sini pun ada. Aku Pak ngaji di Majelis Taklim Al-Khair wal Barakah karena si A ngaji di Majelis Taklim Al-Khair wal Barakah. Bahkan ada yang mengatakan aku telah menjuarakan semisal aku telah menjuarakan santri itu karena aku mencintai santri itu. Itu seperti itu. Ya enggak, iki guyon. Kok ora tunggu yo sih? Kira-kira di sini ada enggak yang ngaji di sini karena pengin ketemu Mbak Mala? Ada enggak? Ada. Terlalu pede saya ini. Ada? Ada. Nanti bisa ngecat Mbak Mala. Kita bisa bertemu tiap hari, bukan hanya di majelis saja. Tapi di pernikahan saya. Okay. Kembali ke hadis tadi bahwa seseorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan hijrah bersama Rasulullah menjadi seorang muhajirin itu karena apa? Karena ada perempuan yang dicintainya itu ikut melakukan hijrah bersama Rasulullah. Dari situ muncullah hadis tadi yaitu faman kana hijratuhu ilallah wa rasulihi waman hijratuhu ilallah wa rasulihi waman kana hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yang kibuha, yaitu seseorang itu akhirnya bisa menikahi orang yang dicintainya tanpa mendapatkan pahala hijrah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah yang sangat besar sekali bagi kita. Bagaimana niat itu perlu ditanamkan dalam setiap perbuatan langkah kita. Bahkan kegiatan amalan yang terlihat akhirat tidak akan bernilai apa-apa. Dan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Apapun yang kita niatkan itu akan berbuah hasil kepada diri kita. Saat laki-laki tersebut sahabat Rasulullah meniatkan dirinya hijrah karena mencintai seorang wanita, maka ia ya dapatkan apa? Yaitu bisa menikahi perempuan tersebut. Nah, bisa jadi laki-laki santriwan yang di sini mengaji di sini diniatkan karena untuk menikahi seorang santriwati di sini, kemungkinan cocok terkabul karena itu niatnya. Tapi pinter-pinternya kamu, sadar diri enggak, ganteng enggak? Karena santriwati di sini insya Allah cantik-cantik. Yo, ganteng. Ganteng.
dari bihusnul niat. Dengan bihusnul niat, maka sesuatu amalan yang terlihat buruk atau terlihat di dunia saja akan tetapi bisa mendapatkan pahala juga. Semisal ketika kita makan, makan itu adalah perkara atau amalan dunia. Tapi ketika kita niatkan untuk memberikan kekuatan energi pada tubuh kita, supaya apa? Supaya lebih kuat dalam beribadah kepada Allah. Maka di situ makan kita, suapannya kita, meskipun sambil chattingan, itu bernilai pahala. Amin. Jadi seperti itu. Jadi apapun yang akan kita niatkan, itu bisa menghasilkan apa yang sesuai kita niatkan. Nah, di sini kami mengajak teman-teman semua, para hadirin hadirat, santriwan santriwati, ayo untuk bareng-bareng tata niat kita bersama-sama. Dengan niat kita yang baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Mungkin niat kita yang awalnya hanya karena seorang perempuan, apa yang perempuan karena seorang laki-laki, maka tambahkan niat itu. Yang terpenting adalah niat karena Allah dan Rasulullah, niat karena untuk memberantas kebodohan dalam diri kita, yaitu dengan cara mengaji. Maka akan ada bonus-bonus yang lain, yaitu bisa dipertemukan jodoh kita lewat majelis taklim, ataupun kita bisa dipertemukan dengan adik-adik yang imut-imut, yang membahagiakan diri kita, hingga kita yang tadinya berangkat galau menjadi bahagia, ataupun ketemu Mbak Mala akhirnya jadi sumringah. Itu bisa. Sumringah enggak, lihat aku. Biasa auto, ya wes. Nah, dari tema yang kami ambil dari malam ini, yaitu memperingati peringatan apa? Apa? Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perhitungan awal dari bulan Hijriah atau tahun Hijriah. Itu sekarang masih dalam bulan Muharram. Yang bertemakan apa tadi? Yuk, hijrah enggak usah jauh-jauh. Yuk, hijrah enggak usah jauh-jauh. Ini suatu sentilan terhebat untuk kita semua. Karena di luar sana masih banyak orang yang mengatasnamakan hijrah itu hanya sekedar eksistensi semata, yaitu hanya melulu pada pakaiannya semata. Yang tadinya sarungan diganti apa? Diganti sorbanan, gamisan. Sing lanang pakai gamisan ora? Ora, cukup sarungan ya. Yang cewek yang tadinya jilbaban biasa saja, karena dengan niat berhijrah jilbabnya jadi beberapa meter sampai tumpah-tumpah, ya, sampai ke bawah-bawah, lasrah-lasrah, sampai neteh motor sen kanan kiri nek ketutupan sama jilbab, dan akhirnya apa? Justru membahayakan pengemudi yang lain. Sampai sini buri gemboran, bapak-bapak jilbabnya mbak, aku gede-gede. Terus orang mau orang sana mau jilbabnya kan memang gede. Ya orang-orang, ini saya aku ngerti, ini kan belok kanan, makanya kan ketabrak dan lain sebagainya. Itu sebuah hikmah yang bisa kita ambil, bagaimana suatu hijrah itu bukan hanya sekedar eksistensi semata. Boleh hijrah juga dengan pakaian yang kita kenakan, tapi esensinya bukan di situ, substansinya bukan di situ, tapi apa? Ayo kita mulai yang ringan-ringan dulu, gak usah jauh-jauh sampai mau hijrah ke Korea, mau hijrah ke Jepang. Cukup hijrah dari niat yang belum baik menjadi niat yang lebih baik. Dari niatnya yang mengaji hanya untuk seorang perempuan, yang terakhir yaitu diniatkan yang lebih baik lagi, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang terinti, yang terpenting, teman-temanku semua, untuk memperbaiki diri kita, mari cukup untuk niatkan sesuatu hal-hal dari yang buruk menjadi yang lebih baik lagi. Niatkan semuanya karena Allah dan Rasulullah. Tersenyum kepada seseorang pun, mari kita niatkan untuk Allah dan Rasulullah, bukan untuk caper-caperan. Ya,
belajar di sini bukan untuk caper-caperan, aku biar dilihat sama si A, biar dilihat sama si B. Aku Pak mangkate telat bae ah, asal ini telat iyo Kang Masih ning ngarep. Di sini kan aku bisa weruh. Jangan, bukan begitu. Esensi dari mengaji tetap karena Allah dan Rasulullah. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Allahumma fiqillah wa mittariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.